Ih udahlah, ayolah kita mulai. Kita mau nunggu siapa lagi rupanya? Tapi nunggu si Rita sama si Isaya. Si Isaya ini pun tak kemana lama kali, kayak jauh kali rumahnya, padahal dekatnya di belakang. Si Rita pun tak kenapa kita bisa satu kelompok sama dia, Kak. Iya, kemana si Isaya ya? Udah aku bilang juga sama Bu Kep, si Rita dimasukin tempat kita, mau nanya apa dia coba? Gak apa-apa lah yang dia nyanyi nanti. Ih, semangat sekali lah aku, Bu. Kan ibu tahu sendiri kalau ngomong sama si Rita kayak mana. Awak ngomongnya B, dia nyambungnya ke O. Kalau ngomong L, dia nyambungnya ke O. Nanti tiba-tiba bisa ke T. Kayak mana coba? Dengar ya perempuan apatar. Keputusan saya itu udah mutlak. Nggak bisa diganggu-gugat. Enak aja kamu mengatur-ngatur saya. Terus nanti waktu kami lomba, nyanyinya lagu apa? Ngapain kamu tanya saya, bodoh? Kan itu tim kalian. Ya kalian yang menentukan lagunya apa. Lagu apa ya, Bu? Lagu apa ya, Bu? Heh, tumbuh-tumbuhan. Kamu itu jangan terlalu banyak mikir. Kamu itu nggak punya otak. Udah, pokoknya saya nggak mau tahu mau lagu apa, terserah kalian. Yang penting, kalian jangan buat malu saya minggu depan. Ngerti? Jadi kita nyanyi lagu apa ini? Kalau nggak, lagu Sepohon Kayu aja. Gak tahu lagu-lagu itu, kayak mana aku memainkannya. Ih, gampang itu loh kamu, kok gendangnya tinggal tung tak, tak, tung tak, kayak gitu aja, kok ikuti aja aku nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, maaf ya woy, aku telat. Lama kali kau, udah 20 menit lebih. Maaf lah wak. Tadi kan juga aku tadi nganter baju pesanan orang loh. Biasanya itu orang-orang sini jam-jam ngaret. Udahlah kok jadi ribut pula. Puasa ini harus ditahan-tahan emosi. Udah yuk kita mulai aja yuk. Terus ceritanya kayak mana? Lah kita tunggu. Alah udah lah itu, kita mulai aja lah yuk. Ya udahlah, yuk lah latihannya. Intro dulu lah Koning. Teringatnya alatnya mana semua sih? Kok cuma ini? Kan dipinjam kemarin. Ya ampun, udahlah saya ke backing vokal aja di situ. Sini kok, ya satu suara kita. Oke okay, ya. Naik bor, kelincing. Kayaknya gini ya. Ya. Yo, sepohon kayu ya. Kauti. Nah, aku udah bisa lah ya. Bisa lah, enggak. Ya udah kau lah coba nyanyi dulu. Kok kayak gitu lah Ti, kebiasaan kalau dibilang suara kau jelek kayak enggak terima gitu, langsung kau suruh aku nyanyi. Maaf loh, woy. Semalam itu aku minum es manila gitu pakai sari gula, sakit sekali tenggorokanku sampai enggak bisa tidur aku lo batuk-batuk. Jadi kayak mana? Udahlah ganti aja lah yang nyanyi, jangan si Tati. Kau lagi ngomong enggak yang nyanyi. Ih, tapi aku enggak bisa lagu yang si Tati tadi. Lain lagu enggak apa-apa. Yaudahlah lagu yang kau bisa aja loh. Yaudah lagu yang lain aja ya. Nah kau pakai ini nah. Pukul gendangnya. Lagu pembukaan dulu kita ya. Lagu Assalamualaikum. Ya lah udah pasti lah itu. Naik kerincing dulu. Assalamualaikum. Kok gak nyambung toh. Gendangnya apa? Menggendang. Kau pakai ini biar aku menggendang. Intro cepet. Cepet. Assalamualaikum Kak Rita. Itu siapa kok kayak pengantin penampilannya? Sibuk ya Kak Rita hari ini. Kak Rita lagi apa? Oh, Bu Ustazahnya, aku kira siapa tadi? Ada apa, Bu?
Gini Kak Rita, tadi saya ketemu sama Bu Kepling. Alhamdulillah ya Allah bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Pas sekali ada Bu Ustadz. Ibu! Iya Bu Kepling, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ustadz. Iya, ada apa Bu manggil saya? Maaf ya Bu Ustadz, sebenarnya saya itu malas sekali memanggil Ibu. Cuman karena saya mau minta tolong dan saya sangat buru-buru, makanya Ibu saya panggil. Astagfirullahaladzim, Bu Kepling mau minta tolong apa? Sebenarnya saya itu ragu loh minta tolong sama Ibu. Takutnya Ibu itu nggak bisa melakukannya. Soalnya dari penampilan Ibu tidak mencerminkan. Insya Allah saya bisa. Saya ikhlas membantu Ibu. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya udah, kalau Bu Ustadz memaksa. Jadi gini loh Bu, saya mau minta tolong Ibu, tolong ingatin sama ibu-ibu yang di Gang Suparni ini untuk mulai latihan untuk acara kasidahan minggu depan. Insya Allah bisa Bu. Kalau ibu-ibu yang lain saya udah kasih tahu Bu, tapi saya lupa loh kasih tahu sama si Rita, perempuan yang tanpa gendang telinga itu. Jadi saya minta tolong Ibu kasih tahu sama si Rita. Astagfirullahaladzim Ibu, di bulan puasa ini selain menahan lapar dan haus, tapi kita harus menahan juga perkataan-perkataan kita yang bisa menyakitkan orang lain. Jangan lupa ya Bu, bilang sama si Rita itu kalau latihannya di tempat si Tati. Ibu-ibu yang lain itu udah pada kumpul di sana semua. Cuman itu aja Bu Kepling, ada lagi yang bisa saya bantu? Itu aja bodoh, Ibu nggak usah minta tambah kerjaan yang lain. Karena itu aja saya nggak yakin Ibu bisa melakukannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hidayah dan rahmat-Mu kepada Ibu Kepling supaya dia bisa menjaga perkataan-perkataannya di bulan suci Ramadan. Amin. Oh, mau pergi sholat tarawih bareng-bareng, Bu. Ya udah nanti malam aku jemput ya, Bu. Maaf Kak Rita, bukan itu. Kata Bu Kepling, Kak Rita ikut marsyanda. Bukan, marawis Kak Rita sama ibu-ibu. Oh iya Bu, aku ngerti-ngerti Bu. Alhamdulillah kalau Kak Rita ngerti. Tapi kan Bu. Iya Kak Rita. Setahu aku Bu, buat kue daki itu banyakin kejunya, bukan telurnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah Kak Rita ini kesembuhan supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Bu, bulan puasa kok ngajakin aku gosip? Takutlah aku Bu, batal puasaku. Sungguh mulia hati Kak Rita ini, tapi maaf Kak, saya nggak ada ngajakin kakak menggosip. Astagfirullahaladzim Bu, ya Allah Bu, semoga amal mereka diterima ya Bu. La ilaha illallah, sampai lebaran ngomong sama Kak Rita kayak gini nggak bakal nyambung, nggak bakal nyampe. Terus Bu, gimana lagi ceritanya? Ya udah, kalau Kak Rita nggak bisa ikut latihan, nanti saya omongin sama Bu Kepling. Kasian saya lihat Kak Rita. Masa sih Bu ceritanya sampai heboh kali kayak gitu? Astagfirullahaladzim, lama-lama bisa batal puasa saya. Ya udah ya Kak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya Bu, gampang itu. Kasian kali lah aku nama Bu Ustadz ini. Kerjanya jalan-jalan, mondar, mandir, kesana, kesini. Apa nggak punya rumah dia ya? Ini jam berapa ini? Lupa aku latihan marawis. Tadi tempat saya tutup pintunya. Pasti pas Tati, udahlah mandi dulu aku. Lili mana ada? Sembarangan, jangan kayak gitu. Tadi kayak gitu. Bilangkan berkibar jilbab mulalalala di setiap waktu. Lalalala. Jangan kau ganti lili. Lalalala semua lalalala. Kesuainlah kau pun pakai mana? Udah ganti aja, dia nggak bisa dari tadi jadi begini. Udah, aku nggak bisanya. Kau pegang, aku pegang. Bukan, aku nggak pandai ini. Dia yang nyanyi tadi. Kalau pakai ini. Pokoknya formasi kita minggu depan kayak gini lah. Aku pakai yang kerincing-kerincing ini. Ih, sembarangan kau sih. Kita kayak mana? Enggak kita aja.
Gak usah lah, Bor. Nanti daripada kita kalah, ya kan? Udah kayak gini aja lah formasinya, gak usah dirubah-rubah lagi. Iya, iya, iya. Eh, Bor, coba aku nyanyikan lagu yang hidup di dunia ini, yang itu. Kau kan bisa lagu itu kemarin, coba nyanyikan. Ya udah, nyanyi kok, Bor. Jangan cempreng suaramu, pakai 4 oktav. Tenang, kau. Aman itu. Ya udah aku nyanyi, gendangnya ikutin suara aku aja ya. 1, 2, 3 Hidup di dunia ini. Assalamualaikum. Kau bawa ember mau ngapain, Rit? Habis masak aku, Kak Is. Habis itu dia jadi gosip sama Bu Ustadz. Cocok kau rasa? Ha kan, kalian tengok lah. Belum lagi kita mulai, udah buat emosi. Buat datang sama seorang aja. Gimana, Bu? Kalau gak diajak, mampu pula nanti dia. Udah, gak apa-apa. Kita ajak aja lah dia. Ah, udah, Kak. Gampang itu. Kalian gak tahu Kak. Aku mantan pemain marawis di kampung-kampung. Kau asur lah, Rita. Suka hati kau. Udahlah, Bu. Ayo kita mulai aja, yo. Lama kali pun. Oh, lagu Magadir, Kak. Gampang itu. Kecil sama aku. Siapa pula yang mau nyanyi lagu Magadir? Udah, aku dimana? Udahlah itu, ayolah kita mulai aja. Kapan lagi kita mulainya? Masih aku yang nyanyiin kan? Ya, aku backing vokal. Kok sini? Gini, Isha. Hey, intro. Ayo. Mungkin dikit-dikit, Kak. 1. Itu ikutin suara aku ya. 1, 2, 3 Hidup di dunia ini. Kak, tunggu dulu lah Kak, sakit kali perutku sesak berak. Orang baru mulai latihan pun masih buka sama sesak berak. Tengoklah tuh. Tapi aku kayak agak sangsi loh kalau si Rita ikut sama kita. Iya juga ya Kak Mu. Ya udah kalau kita latihan dekat masjid itu aja, pasti harera. Tapi aku kan belum bisa nyanyi, kayak mana ini? Udahlah Bu, daripada kita emosi, puasa kita batal, mending kita pindah aja. Iya loh, Wak. Tapi kantik rumah kau ini kayak mana kok kita tinggal? Dia kan masih di dalam. Ya udah kalian aja di luar, nanti aku berada di kamar, takut juga rumahku dihancurkannya, kan? Sebelum bubar satu lagu lagi lah kita, yuk. Lagu ini aja, lagu perpisahan aja dulu ya. Ya. Intro dulu. Bukan. Gitu. Ya. Selamat berpisah, wahai para undangan. Aduh, leganya. Kak, loh, kemana kalian kok pada bubar? Maaf ya, Rit, takut puasa kami batal, makanya kami nggak bilang. Oh, memang nggak jelas kalian ngajak marawis malah ditinggal pula. Nggak jelas kalian, ah. Insya Allah saya ikhlas, Bu. Saya ikhlas menjalankannya. Saya ikhlas.
Kan ibu tahu sendiri kalau ngomong sama si Nita itu kayak mana. Awang ngomongnya B, dia ngomongnya ke O, tuh berisik. Maaf Kak Rita, kata Bu Kep, beli Kak Rita harus ikut latihan. Gak apa-apa kalau Kak Rita gak bisa, nanti saya omongin sama Bu Kepling. Yaudah, gak lah. Maaf kan, udah lama kerja.